kat Australia cili api RM30. Rasa-rasa kita tak lama lagi sama. Assalamualaikum semua. Rintihan demi rintihan dari rakyat Marhin sedang memperkatakan terbeban dengan kenaikan harga barang yang sangat tinggi di bawah kepimpinan kerajaan perpaduan ketika ini. Mana taknya, ramai warga net menunggu janji dari PMX untuk menunaikan janjinya setelah mendapat mandat menjadi Perdana Menteri. Dalam pada masa yang sama, sempat lagi pasangan suami isteri menyindir PMX bahawa mereka sangat suka dengan harga barang yang sangat tinggi dan tidak terkawal. Ini serutan videonya. A few moments later. Assalamualaikum. Hari ini kita dengan Pak Tam kita ni dekat Taipan Kini tengah sembang pasal kenaikan harga barang. Kami menyambut baiklah kenaikan harga barang. Kami sangat-sangat bersukaria lah. Sebab kan law ni kerajaan Madani. Dengar Madani tu pun kami cukup syok. Oh, hari ni beras daripada harga RM13.5 kupang dah naik RM16. RM16 lebih. Ikan temenum, orang Kedah panggil ikan temenum. Kami duduk biasa RM12 ya. Hari ni naik RM18. Oh, seronok pergi pasar lah ni. Bersyukurlah. Bersyukur sebab apa? Bersyukur sebab boleh makan lagi. Kalau tak boleh makan, ha, lagi teruk. Bolehlah lagi nak beli walaupun mahal kan. Harga ayam pun macam tu lah juga. Daripada boleh dapat RM2-13 lah ni dah tak boleh. Telur pun sama. Tak ada langsung hak turun. Syok sungguh lah. Gembira. Lah ni dah dekat-dekat dengan apa ni. Nak sama dengan Australia dah. Tak lama lagi. Kat Australia cili api RM30. Rasa-rasa kita tak lama lagi sama. Hui. Dahsyat tu level tu eh. Patut syukur tu kita. Madani makin hebat. Makin naik harga barang, negara makin maju. Syukur, Alhamdulillah. Aku already penat ni, penat sangat-sangat ni. Aku meratur ni duk pergi cari Abang PG hang dengan Abang Mat hang. Dia pergi mana, tak tahu ni orang pakat duk kalut ni. Kata harga barang naik lah apa semua, segala benda mak leka ni. Kutlah dia pun boleh tolong. Itu kan dia berjanji nak tolong. Tak lama Abang PG yang tu. Dia kan pandai bab-bab formula ni. Kutlah dia boleh kan. Dapat juga tolong. Kita ni manalah tahu orang kampung ni duk ngangur macam ni lah. Kalau dia tak tolong, tak ada lah lah. Tu Abang Mat hang tu. Hari tu yang kau risau. Hari tu dia ada buat hal dah. Dia pergi naik lembu lah bagai. Dia risau tu. Udin pun tak nampak. Hari tu pakai ada belakang kot ni. Ni tak ada. Siapa tak nampak. Pergi ke mana tak tahu. Hei, lagi satu aku nak tanya hampa weh. Apa dia amalkan weh? Hampa tahu tak yang untuk apa lukis 47 luruh macam tu je? Kutlah hampa tahu. Kalau hampa tahu apa share dengan kau ni? Luruh berkapak macam tu je. Kutlah hampa tahu doa-doa tertentu dia amalkan. Apa nak yang tak bak tahu.